Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Nokia 4.2 yang merupakan peranti kelas permulaan dengan penawaran dual camera. Peranti ini membawakan paparan sebesar 5.71 inci pada resolusi HD+ dengan panel berasaskan AC-TFT LCD. Walaupun hadir dalam bentuk peranti kelas permulaan, ia masih didatangkan dengan kaca 2.5D pada bahagian hadapan dan belakang untuk memberi penampakan peranti yang menarik. Ia juga menawarkan sistem pengimbas sidak jari di bahagian belakang ini selain membolehkan pengguna menikmati fungsi imbasan berasaskan wajah. Apa yang diketengahkan pada peranti ini, ia turut hadir dengan butang pembantu maya di bahagian kiri untuk memudahkan pengguna mengakses fungsi Google Assistant secara pantas. Untuk sistem pengimejan, Nokia 4.2 telah hadir dengan sistem dual kamera melalui sensor 13MP f2.2 dan sensor 2MP bersama keupayaan kamera hadapan 8MP f2.0. Fungsi pengamarannya turut dilengkapi dengan pengautomasian daripada AI bagi membantu untuk mendapatkan gambar malam yang lebih terang. Ia telah dijana dengan chip Snapdragon 439 iaitu chip kelas permulaan dengan rekaan chip 8 teras. Ia telah ditawarkan dalam dua konfigurasi iaitu 2GB RAM dengan storan 16GB dan 3GB RAM dengan storan 32GB. Ia juga menjalankan Android 9.0 Pie melalui program Android One yang mana dijamin akan menerima kemaskini berterusan selama 2 tahun. Untuk kapasiti baterinya, ia telah hadir dengan kapasiti 3000mAh yang mana boleh dicas melalui sambungan micro USB. Dari segi jualan, ia telah diumumkan pada harga bermula $169 yang mana ia boleh didapati bermula bulan April ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail dari acara Mobile Congress 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.